VC Al-Zuhri, suatu institusi unggul yang menyediakan pendidikan Islam bagi melahirkan individu Muslim cemerlang yang menyumbang dalam membangunkan ummah. Misi Al-Zuhri, Al-Zuhri bertekad membangun potensi akal agar dioptimum peranannya berpandukan Islam dan pemangkin ke arah kesucian rohani menerusi pendidikan Islam sepadu. Kami berusaha gigih membina insan bersemangat ilmiah serta bersedia berbakti agar terwujud masyarakat Islam madani yang bertakwa. Sarjana Muda Pengajian Islam SMPI ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat tinggi yang merangkumi pelbagai disiplin agama. Pengajian ini adalah usaha sama Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri dan Universitas Ibn Khaldun UiK Bogor. SMPI bertujuan memberi peluang kepada lulusan program diploma Al-Zuhri, Andalus, Cordova, lulusan Thanawi Ali Pra-University dari Madrasah Sepenuh Masa dan mana-mana institusi yang diiktiraf. Warga kerja mapan di pelbagai institusi seperti masjid, madrasah, organisasi, syarikat swasta dan sebagainya yang ingin meningkatkan taraf keilmuan dan kelulusan boleh memohon tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan pengurusan. SMPI diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dengan kelulusan ini, siswa SMPI boleh memohon untuk melanjutkan pengajian tahap sarjana di Indonesia atau Malaysia. Ijazah ini juga diiktiraf oleh Asatiza Recognition Scheme, ARS, tertakluk kepada ujian kelulusan Bahasa Arab yang ditetapkan ARS. Syarat ini khusus bagi lulusan SMPI yang bukan dari pengajian Islam sepenuh masa. Peluang pekerjaan mahasiswa SMPI tertakluk kepada ukur tara yang ditetapkan oleh organisasi atau syarikat terlibat. Tempoh minima pengajian SMPI ialah 4 tahun. Setiap tahun mempunyai 2 semester. Keseluruhan pengajian terdapat 39 modul atau sebanyak 132 jam kredit. Setiap semester merangkumi 26 minggu iaitu 20 minggu kuliah, 5 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti penggal. Waktu pengajian dalam seminggu ialah selama 9 jam seperti berikut. Jumaat 6.30 petang hingga 9.30 malam, Sabtu 3 petang hingga 9 malam. Tempat pengajian adalah di bangunan Kembangan Court berdekatan Wisma Indah, Singapura. Namun, mahasiswa SMPI harus ke kampus UiK setahun sekali selama 1 minggu sebagai syarat tamat pengajian. Yuran pengajian ialah $270 sebulan atau sekitar $12,960 untuk seluruh pengajian selama 4 tahun. Kerangka dan kandungan kurikulum program ini dibentuk secara usahasama UiK dan Al-Zuhri. Faktor ini penting bagi memastikan pengajian program ini mengambil kira secara dekat konteks dan isu-isu semasa yang berlaku di negara ini. Pensyarah pengajian SMPI adalah 60% dari UiK dan 40% Al-Zuhri. Kelulusan minima pensyarah ialah sarjana dalam bidang berkaitan. Peserta harus mengikuti 39 modul yang dibahagikan kepada 23 modul wajib dan 16 modul elektif. Modul-modul wajib seperti Pengantar Studi Islam, Ulumul Quran, Ulumul Hadith, Qawaid Fiqhiyah, Bahasa Arab, Sejarah Peradaban Islam, Ilmu Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam dan Metodologi Kajian. Manakala modul-modul elektif pula, seperti Fiqh Mawarith, Pengajian Pemikiran Islam di Singapura, Ilmu Falak dan Hisab Ruhiyat, Pendidikan Nasional dan Pengajian Silang Budaya, Kepimpinan dalam Islam, Ekonomi Islam, Pendidikan Kanak-kanak dan Kepentingan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam Era Semasa. Setiap peserta layak menduduki peperiksaan bagi suatu modul jika ia mematuhi peraturan iaitu melaksanakan semua tugasan yang ditetapkan oleh pensyarah dan peratusan kehadirannya tidak kurang dari 80% untuk modul berkenaan. Pelajar yang tidak layak menduduki peperiksaan akan diberikan grade F dan perlu mengulangi pengajian modul yang berkaitan. Grade minima untuk lulus adalah grade C.